Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya menuju perjalanan untuk menuju Walungan atau Sungai Cilongan ya. Dan di sana terletak ada Sungai Cilongan itu ada sasak gantung pemukimannya di Kampung Parakantilo. Dan di sini saya keluarga semua dan saudara semua saya dari mana-mana ya datang untuk berkunjung silaturahmi masih di suasana lebaran. Dan hari ini saya untuk menuju Walungan Cilongan itu mau acara ngeliwet ya, atau acara makan-makan di pinggir sungai ya teman-teman. Oke, kita saksikan keseruan dan lanjutannya di sana ya teman-teman. Ini perjalanan masih di tengah-tengah ya, masih sangat jauh sekali ya teman-teman. Oke, saksikan terus, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah terlihat, di sini juga ada pemukiman warga ya. Ini namanya Parakantilo ya teman-teman, bisa kita lihat bersama. Mungkin ini saudara saya ini dari Bandung kecapean ya teman-teman. Coba kita perhatikan di sebelah sana, sudah ada terlihat ya, nampak itu sasak rawayan atau sasak gantung teman-teman ya. Nanti mungkin saya ke sana, lebih ke sana lagi teman-teman, saya akan coba ke sana ya, menuju sasak gantung. Karena kalau saya acara ngeliwat itu ke sebelah sana ya teman-teman, tapi saya akan melihat-lihat karena sasak gantungnya lagi diservis atau diperbaharui. Nyerpis sasak gantung Parakantilo. Oh teman-teman, bisa kita lihat tuh pemandangannya, suasananya sangat indah sekali. Pemandangan pegunungan dan pesawahannya teman-teman ya, bisa kita lihat. Dan saya akan menuju ke sana teman-teman, sambil ngeliwat, acara ngeliwat di sana ya.
Nah, ternyata teman-teman saya sudah nyampe ke tempat lokasi Sungai Cilongan ya. Kita lihat bersama nih teman-teman, di sini pelatarannya sangat indah sekali. Air sangat melimpah dan sangat deras sekali karena semalaman habis hujan deras ya teman-teman. Mungkin saya akan lebih ke sana lagi teman-teman, menuju tempat mau acara ngeliwatnya di sana ya teman-teman. Saya mau mempersiapkan sama keluarga dan teman-teman semua untuk mulai acara ngeliwatnya ya teman-teman. Nah, kita lihat lebih dekat lagi nih teman-teman sungainya, dalam sekali ya. Biasanya kalau di sini banyak yang berenang atau ngojay ya kalau bahasa sininya. Tetapi sekarang lagi deras atau dalam sekali, kita harus hati-hati jangan sampai berenang ke lebih tengah lagi karena dalam sekali sangat berbahaya teman-teman. Dan kita lihat lebih ke sana lagi, ini untuk acara ngeliwatnya di sini saja ya teman-teman. Nah, kalau dulu sebelum ini hujan atau air deras, di sini tempatnya enak sekali ya untuk acara ngeliwatnya di sini ya teman-teman, berlokasinya di sini. Tetapi ada perubahan ya di sininya ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat jembatan juga terlihat di dari sini ya teman-teman ya. Oke, saya mau ngelanjutin ini dulu teman-teman ya, acara ngeliwatnya ya, harus siap-siap gitu. Oke. Yang satu lagi. Kalau ayam kampung itu biasanya kalau direbus juga nantinya bisa empuk ya. Kalau dibakar beda sama ayam sayur ya. Nah, mau bakar ayamnya kalau zaman dulu itu namanya bekakak ini teman-teman ya, dibakarnya ya.
Kalau zaman sekarang mah bekokok. Nah, bisa terlihat atau terdengar teman-teman, di sebelah di pinggir sungai ini masih banyak burung ya, seperti trucukan, kutilang, dan ciblek ya, jenis ciblek ya, di sini masih ada. Nah, itu suaranya terdengar teman-teman. Keluar terus daun singkong ya guys ya. Ah, daun singkong. Thank you.
Mantap. Habis makan minum air kuning. Kumaha Kang sa atosna ieu tuang sasarengan teh kumaha raosanana gitu tah? Bingung. Aduh, ngap. Oh, ngap. Ngap. Oh. Jeutan pangeutan atosan nya acara ngaliwat teh kitu. Tos jeutan ieu upami ieu mah acara keluarga pangeutan nya. Oh. Apan ieu heula berenang heula? Pan sambil kita amangan dulu. Oh, ya. Gitu. Ayo, yuk, berenang yuk. Oh, berenang. Duh, habis kekenyangan mungkin itu kan khusus tukang bakarnya. Ini chef dari panggilan, ini khusus ngebakar nih, ahli banget gitu. Tapi makan bareng-bareng mungkin kekenyangan gitu. Nah, ini juga nih. Kang di mana, Kang? Abi di Ciamis. Oh, di Ciamis. Nah, sarang saha ka dieu teh? Sarang Bah Dadeng. Oh, Bah Dadeng. Iya, Bah Dadeng teh pangeten nya. Oh, iya. Anu sok seueur tongkorongok dina medsos nya. Iya, oh iya Bah Dadeng teh. Kumaha Damang? Abah? Insyaallah. Insyaallah, cenah. Oh, mohon. ini kebersamaan sebentar lagi akan pulang atau mau berenang dulu karena di sini ada disebutnya kolam panjang, ini kolam haratis teman-teman di sini ya. Sadaekna we di dia rumah gitu renangna gitu. Ini perenang-perenang profesional. Mungkin akan ke tengah, teman-teman. Ya, sebentar lagi akan melompat ya nih, teman-teman. Berenang ya sambil melompat ke kedalaman air di sini ya teman-teman. Ya sudah melompat teman-teman ya. Itu dalam sekali ini.